Halo teman-teman, saat ini gue sedang berada di redaksi Otomotif Group di Jalan Panjang Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Nah, kenapa gue ada di sini? Karena gue lagi nungguin salah satu komunitas Honda DV Indonesia yang katanya mau main-main nih ke redaksi. Nah, nantinya gue bakalan sidak nih salah satu motor sama orangnya. Apa yang gue sidak? Kelengkapan dan fitur-fitur keselamatan yang ada di motornya. Nah, nantinya kalau misalkan lengkap bakalan dikasih hadiah nih. Mau tahu keseruannya seperti apa? Tunggu dulu. Buat kalian yang belum subscribe channel Grid Auto News, subscribe dulu nih. 2 hours later. A few moments later. A few inches later. Dateng tuh. Nah teman-teman, sekarang di belakang gue sudah ada komunitas dari Honda DV Indonesia nih. Yuk kita langsung samperin aja. Halo Om. Weh, Mas. Saya Fedi Om dari Grid Auto. Andi Mas dari ADV. Oke. Oh, Om dari ADV Indonesia nih ya? Iya. Kebetulan kita dari chapter Jakarta nih, chapter Mas. Chapter Jakarta. Om sebagai apanya? Saya ketua chapternya. Ketua chapternya. Nah, Honda DV Indonesia sendiri ini berdirinya sejak kapan sih, Om? ADV, Honda ADV Indonesia itu deklarasi tanggal 9 September 2019, ya. Itu tepatnya di lapangan Banteng. Nah, sampai saat ini anggota dan chapternya tuh sudah ada berapa, Bu? Sekarang Honda ADV Indonesia itu punya 91 chapter, ya. Dari Sumatera sampai Papua kita punya, total membernya hampir 2000 member. Nah, buat teman-teman nih, kali aja ada yang mau ikut gabung komunitas, syaratnya apa aja sih, Om? Kalau di Honda ADV Indonesia, kalau misalnya mau regis ke kita, itu syaratnya pokoknya punya unitnya tentu aja, dan juga punya SIM. Jadi dua ini wajib buat kita, gitu. Kalau untuk mau masuk ada biayanya juga nggak, Tom? Nggak ada. Kita nggak ada biaya administrasi, kita nggak ada apa namanya iuran di awal juga nggak ada. Nah, kalau misalnya uang kas itu biasanya kita serahin lagi tanggung jawab itu ke chapternya masing-masing. Oh iya. Nah, kegiatannya selama ini apa aja sih, Om? Kegiatannya kayak anak motor biasanya ya, touring, rolling, terus juga kita ada bakso, terus ya karena kita masih baru ini, kebanyakan sih kegiatannya itu gathering, jadi biar makin kenal sama member, kopdar yang rutin setiap minggu. Nah, Om, Honda DV ini kan baru aja dikeluarin kan belum sampai setahun ya. Iya. Untuk unitnya sendiri, Om dapetnya susah nggak sih? Kalau dapet unit ini sih kebetulan saya dari awal ya dapet. Cuman di awal inden ini tuh barengan sama teman-teman. Jadi begitu launching dapat Jakarta, Jakarta dapat semua. Gak begitu susah. Apalagi sekarang kalau beli Honda ADV, pokoknya ke daerah-daerah udah pasti ada sih. Pas pakai inden ini lagi. Dapat diskon nggak tuh? Nggak dapat ya. Iya, Pak. Motor baru jarang ada diskon. Dapat unit cepet aja udah alhamdulillah. Nah, Om kan sebagai ketua chapter nih. Nah, motornya bisa dicek kali, Om. Fitur-fiturnya motor. Wah, standar banget motornya. Standar banget ya. Oh, kalau gitu langsung kita cek aja coba nih, Om. Boleh, okay. Boleh. Nah, ini motornya nih, Om. Ini motornya. Udah dipakai berapa lama nih, Om? Udah dipakai 3 bulan lah. 3 bulan? 3 bulan. Kenapa sih milih Honda ADV? Pertama, milih dari Honda ADV, gua rasa sih semua setuju ya kalau dia itu punya body yang beda dari Matic yang ada. Beda banget, ini garisnya tegas. Oke. Okay. Gitu. Paling jauh kemana dipakai nih, Om? Paling jauh baru sampai ini sih sekitar Jawa Barat. Jawa Barat ya? Serang. Masih deket-deket aja. Oh. Kita Munas di Ambarawa. Munas. Saya pakai ini ke Ambarawa. Berarti udah dipakai kemana-mana juga nih, Om ya? Ya lumayan. Kilometernya juga ada gambot. Nah, kalau gitu langsung kita nyalain aja nih, Om. Kita cek-cek fitur-fiturnya apakah nyala semua nih, kan? Oh, boleh. Sebagai kecap harus jadi contoh nih buat anggotanya, ya kan? Coba nyalain dulu, Om. Standar-standar aja sih, ya. Paling ngasih lampu tambahan, ini lampu tambahannya. Lampu headlamp nyala nih? Iya. Nyala ya, lampu jauh? Lebih nyata. Nyala, lampu jauhnya nyala. Nyala, oke. Spion ada. Klakson, coba klakson. Klaksonnya udah dimodif. Oh. Oke, ban, kondisinya botak gak nih? Bannya masih bagus tuh, baru ya. Motor baru. Oke, siap. Nah, remnya nyala semua juga nih? Nyala dong, lampu belakangnya pun masih nyala semua, nggak ada kendala. Oke, lapor standar.
Siap. Nggak suka knalpot berisik sih. Oke. Nah, berarti motornya benar nih sob, fitur-fitur keselamatannya terjaga. Mulai dari spion, bannya masih bagus kondisinya, lampunya nyala. Nah, kalau gitu langsung kita kasih hadiah aja nih. Wih, dapat hadiah bro. Set. Iya, nih om. Hadiahnya. Apaan nih om? Tire pressure. Oh. Semoga bermanfaat. Buat ngecek tekanan oke, ban. Siap. Ya, langsung dilelang kok. Bocah pertama sob. Thank you banget, Mas. Nah, daripada lama-lama kita langsung aja ke atas, Sob. Ayo, kita ayo, ngobrol-ngobrol boleh. Sambil kopi-kopi boleh, lah. Boleh, kopi, boleh. Kopi kan? Iya, kopi kita. Siap langsung aja, Sob. Sip, yuk. Nah, sekian video Grid Auto News kali ini teman-teman. Komunitas tidak hanya soal kebersamaan nih, tapi juga soal loyalitas, totalitas tanpa batas. See ya. Online di Indonesia.